closing, I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Santo. Pada video kali ini aku akan unboxing grip lock. Grip lock ini adalah kunci gembok anti maling teman-teman. Fungsinya itu untuk mengunci tuas gas dan handle rem. Yang ini mereknya GBS lock. Grip lock ini fungsinya itu untuk mengunci di stang motor teman. Dikunci di tuas gas dan handle rem. Seperti apa grip lock ini? Nanti aku akan kasih tahu teman. Ini adalah kunci gembok anti maling dan pengaman stang motor. Sekarang pencurian motor yang kerap terjadi tentu membuat teman-teman tidak tenang saat harus meninggalkan kendaraan kita di tempat parkir. Grip lock ini adalah solusinya teman. Ini adalah produk yang wajib teman miliki untuk menjaga agar kendaraan tetap aman di parkiran. Grip lock ini sangat penting teman fungsinya untuk mengunci tuas gas, handle rem, sehingga teman-teman dapat meninggalkan sepeda motor teman-teman saat diparkir dengan lebih aman dan nyaman saat berpergian. Ini terbuat dari bahan hardened steel yang sangat kokoh sehingga susah untuk dirusak. Grip lock ini dapat digunakan untuk semua jenis motor teman. Kalau motor teman dapat dihidupkan dengan paksa membobol kunci kontak, motor yang diparkir tetap tidak dapat digas teman karena sudah terkunci dengan grip lock ini. Pengaman grip lock ini dapat digunakan untuk stang yang berdiameter 27 hingga 38 mm teman. Jadi kalau stang yang variasi yang gripnya lebih besar agak lebih kencang untuk menguncinya. Saat grip lock ini terkunci di motor kita, grip yang digas ini tidak bisa diputar lagi teman, sudah terkunci. Dan handle rem juga tidak bisa digerakin lagi karena posisinya sudah langsung ngerem sendiri. Ini contohnya teman. Jadi motor tidak bisa dijalani lagi karena sudah ditahan remnya. Dan gas juga tidak bisa digerakkan. Agar motor kita lebih aman dan nyaman saat di parkiran, wajib kita miliki ini teman. Setidaknya ini untuk memperhambat maling untuk mengambil motor kita. Ini bahannya plastik tapi koko ini teman, kuat sekali. Terbuat dari hardened steel. Cara pemasangannya itu tinggal kita masukin anak kunci, tekan dan putar, tarik dan bisa dibuka. Dan kita akan kunci di tuas gas, handle rem dan pasangnya tinggal tekan lagi, kunci lagi. Seperti ini teman. Buat motor teman yang handle-nya variasi, tidak usah takut teman. Ini bisa dipakai juga. Karena di tempat handle-nya ini bisa diatur. Jaraknya jauh dan dekat. Kadang handle variasi kan jaraknya agak jauh. Jadi kita bisa atur dia jauh dan dekat. Seperti ini teman. Jadi posisi handle bisa diatur. Mau dekat, jauh, bisa diatur. Nah, di sini ada tempat untuk mengunci handle-nya. Pas saat kita tekan kuncinya, ini akan terkunci ke lubang yang di sini, teman. Seperti ini cara pemasangannya. Nanti aku akan contohin pasang ke motor teman-teman.
biar teman-teman lebih ngerti cara pemasangannya. Oke, ini dia teman-teman cara pemasangannya. Tinggal kita taruh di stang motor dan kita atur handle-nya sesuai jaraknya dan baru kita kunci. Nah, begini caranya teman-teman, cara pemasangan grip lock anti maling dan pengaman stang motor. Dan cara bukanya itu tinggal kita tekan lagi dan tarik. Gampang sekali bukan teman-teman? Grip lock anti maling ini sangat bagus teman, jadi harus kita miliki biar motor kita lebih aman. Handle sudah direm secara otomatis dan gripnya tidak bisa digas lagi. Motor kalau didorong juga tidak bisa jalan karena sudah direm secara otomatis. Oke, ini dia teman-teman video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Thank you teman-teman sudah menonton. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.